Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, mohon maaf apabila selama ini Pak Pet ada salah kata, salah perbuatan yang mungkin nyakitin kalian semua ya. Pak Pet mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi mulai sekarang kita mulai dari nol lagi, oke? Dan karena ini masih di masa pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, nggak bisa kemana-mana ya, nggak bisa mampir-mampir ke rumah orang. Jadi sekarang Pak Pet dan Kakak Mio mau ngajakin Nord main ke sawah aja guys, karena di sawah kan gak ada orang tuh, jadi menghindari penularan COVID. Mau tahu keseruannya seperti apa? Subscribe dulu dong. Abis ini kita langsung berangkat. Oke, yuk capcus ke kami, kita berangkat. Halo guys, kita udah nyampe di sawahnya. Tuh Kakak Mio udah tak turunin di depan sana tadi. Karena ini panas banget ya. Jadi di sana kan tadi adem. Yuk, kita sekarang nyamperin Kakak Mio, guys. Tuh, bisa kalian lihat panas banget, guys, di sini. Jadi Kakak Mio-nya turun di sana di bawah pohon. Udah bareng si Nord. Si Nord juga udah di sana. Aduh, sumpah ini panas banget. Tapi seger guys, karena semuanya hijau tuh, hijau banget di sini. Ini alternatif buat kalian yang pengen ngajakin musang kalian main, tapi juga mencegah penularan COVID guys. Jadi ajak main aja musang kalian itu ke sawah. Nah, ini jembatannya. Kita nyebrang di sini aja ya. Itu dia Kakak Miao ada di situ. Sudah bareng si Nord. Nah, ini dia si Nord. Kita keluarin dia. Gimana reaksinya dia pertama kali si Nord ke sawah, guys? Tuh. Tuh. Oh. Kayaknya dia langsung bonding ke Kakak Miao. Tuh guys. Ikutin. Yo balik ke sini. Norti. Wah, wow, senang dia guys. Tuh. Lari-larian. Norti. 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 Nort. Norti. Nort. Ini. Nanti. Sini Nord. Kayaknya dia takut guys. Tuh. Sini sini. Nanti. Nord. Tuh. Yuk kita ajakin si Nord jalan-jalan guys. Itu dia. Ya, terus. Ngapain berhenti di situ? Ayo. Nanti. Sana ikut Mama. Panggilin. Nah. Ada apa itu di hidungnya? Nyantol di hidungnya tuh. Ada. Rambutnya. Ayo. Sana ikut Mama. Ayo terus jalan. Enak. Kasih kali kasihnya. Enggak. Sana. Ayo, ikut Mama. Mana? Oh iya, kita coba. Ada sungai kecil di situ. Ngerti? Nord. Oh, kayaknya mau pup deh dia. Tuh, dia pup, guys. Tuh. Ternyata dia berhenti kebelet pup. Yuk. Ngerti? Ini.
Ngerti? Bisa dong, loncat dia tadi lewat di sungai. Nah, ikut sama ya. Sana, terus. Dia tola-toli bingung antara ikut emaknya apa ikut bapaknya. Jalan. Guys. Ikut bapaknya mulu dia. Tinggalin. Oke. Mana bapaknya? Ya. Malah kesini dia. Sana sana. Manjat. Malah gendong. Enggak gendong ternyata anaknya. Oke guys, karena ini udah siang ya, bentar lagi kayaknya udah azan zuhur, jadi Pak Pet sama Kakak Miau harus pulang dulu guys. Oh ya, bareng Sinot juga pastinya harus ikut pulang. Tuh, mana Sinot? Nah itu, bawahmu. Itu Sinot. Yuk, kita OTW ke mobilnya diparkir di sana agak jauh guys. Mana Kakak Miau itu dia? Kakak Miau sudah kayak ibu tani. Enak. Jalan, mana sih Sinot? Oh itu. Ayo Not. Itu dia. Ini meter. Masih nandain kayu dia barusan. Iya, meter kayu. Wah, ini ada pepaya, Not. Pepaya, pepaya. Wah, ternyata pepayanya bolong, guys.
Bolong ternyata guys. Si Nord gak mau kalau pepayanya bolong. Mau? Mau? Gak mau guys, kita buang aja. Wah, ini ternyata pepayanya aneh guys. Dia ada cabangnya tuh. Kirain ini dua pohon, ternyata satu pohon. Jadi dua, nyabang dua tuh. Si Nordnya capek kayaknya. Panasan. Jadi kita harus segera balik guys. Yuk jalan aja ya. Oke, karena di sana panas banget, gak mungkin si Norti jalan kaki. Jadi kita masukin ke sini aja ya. Udah, duduk situ yang anteng. Oh, gak usah ditutup kali, biar gini dia. Pengen jalan-jalan kali dia. Tutup sendiri. Buka aja. Ah, itu dia. Oke guys, mungkin itu dulu jalan-jalan kita bareng Nord di sawah kali ini ya. Besok-besok kita jalan-jalan di tempat lain lagi guys. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.